الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والتالي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم البعض من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة لسان ذاكر وقلب شاكر وبدان على البلاء صابر وزوجة لا تبغيني خوفا في نفسها ولا ماله وهو أفضل عن الأسد. القرآن والحديث صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرين جماعة جمعات رحمة الله بالشكر kepada الله سبحانه وتعالى yang memberikan kenikmatan yang sangat banyak dan kenikmatannya tidak bisa kita hitung. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita saat ini, Allah memberikan nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam, dikumpulkannya kita di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat lima. Dikumpulkannya kita di tempat ini merupakan pembersihan untuk diri kita, karena dalam satu hadis disampaikan dari Jumat ke Jumat lagi orang melaksanakan ibadah Jumat kemarin sampai Jumat sekarang, ini merupakan ibadah dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Jumat ini, khususnya umumnya Jumat yang lainnya, Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam Allah semoga terlimpah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan doanya sampai kepada kita selaku umatnya. Allah memberikan keistiqomahan kepada kita bisa berada di jalan-jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafa'atul ummah dari. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan masuklah kita tahun ini adalah tahun baru Masehi. Tentu dari tahun ke tahun yang diharapkan oleh diri kita semua mendapatkan keberhasilan yang lebih baik daripada tahun kemarin, mendapatkan kesuksesan yang lebih baik dari tahun kemarin,
tentu bukan sukses dan bahagia di hari dunia saja, tapi kita yang berkumpul di tempat ini senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tahun ini keimanan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ibadah kita semakin istiqomah mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karenanya pada saat ini saya akan menyampaikan satu paket kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Paket ini datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan berita, mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya yang tadi saya sampaikan di khutbah pertama, maka sesuatu yang datang dari Rasul, resep datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan langkah pasti. Resep bahagia dunia dan akhirat, maka resep ini adalah resep yang langkah pasti, pasti bahagia di dunia dan di akhirat. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Rasul menyampaikan, siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala empat perkara, artinya siapa orang yang mengusahakan bisa mendapatkan empat perkara, faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, orang tersebut seakan-akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, lisan dzakirun. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Zikir ini adalah ibadah yang sangat mudah. Bisa di kantor sambil duduk, bisa sambil mikir, bisa di majlis ta'lim, bisa di rumah, bisa sambil bermain dengan anak. Kecuali di tempat-tempat yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu amalan yang sampai tembus nanti ke surga, tidak ada amalan sholat, tidak ada amalan puasa di surga. Yang ada adalah amalan zikrullah. Dikir ini adalah ibadah yang bisa memberikan kesehatan jasmani dan juga bisa memberikan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Orang tidak mungkin bahagia ketika hatinya gelisah, hatinya tidak tenang. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Berpikirlah ketika kita berharap, hati kita tenang. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia pada hakikatnya adalah orang yang bahagia. Tidak mungkin seseorang bisa bahagia kecuali dengan zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah, selalu berzikir. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Contoh satu zikir, Bismillahirrahmanirrahim. Allah menurunkan kitab yang wajib kita ketahui, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'an. Semua kitab yang tiga, Injil, Taurat, Zabur, Allah kumpulkan maknanya di Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim yang 37 itu maknanya Allah kumpulkan di Suratul Fatihah. Suratul Fatihah maknanya Allah kumpulkan di kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kelima, Bismillahirrahmanirrahim, Allah kumpulkan lagi di huruf babnya 8 bismillah. Sehingga 8 babnya 8 bismillah seperti mangkok, seperti wadah yang akan mewadahi seluruh makna kita-kita Allah. Rasul menyampaikan, silakan untuk diawali dengan bismillah. Ketika kita hendak melaksanakan amalan-amalan yang baik menurut syariat. Kullu amrin bi balighin
la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa. Siapa orang yang hendak mengamalkan amalan-amalan ibadah atau perkara-perkara yang dianggap mulia menurut syariat Islam? Hadirin, berangkat ke masjid, melangkahkan dulu kaki kanan, kemudian diawali dulu dengan bismillah. Itu akan menjadi pelengkap barokah yang akan Allah berikan terhadap orang yang dimaksud. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama, langkah menuju kesuksesan dunia dan akhirat adalah lisan dan lisan yang sehat. Kemudian yang kedua, waqalbun syakir, hati yang selalu syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat sejarah rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin di antara rumah-rumah kita rumah Rasul yang paling kecil rumahnya, yang paling pendek rumahnya, tidak terlalu tinggi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani menyampaikan inna fil baiti jannah, rumahku laksana surga, di dalamnya ada kenyamanan, di dalamnya ada kebahagiaan. Rumahnya Rasulullah itu, Rasul menyampaikan baiti jannah, rumahku laksana surga. Artinya rumah yang kecil ketika diisi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi kebahagiaan. Yang kedua, qalbun syakir. Kemudian yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabirun, yaitu badan yang ketika terkena musibah selalu sabar. Ketika Allah berikan sakit panas, ketika Allah berikan musibah, sakit yang lainnya, dirinya selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena guru menyampaikan Abu Yasir Salama berkes, beliau menyampaikan iman itu antara sabar dan syukur. Ketika seseorang bisa bersyukur, berarti dia masih dalam keadaan iman. Seseorang ketika mendapatkan musibah, tapi dia sabar kepada Allah, dirinya masih dalam kualitas yang istimewa, yaitu dalam iman. Di luar sabar dan syukur tidak ada iman. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wa zaujatun la tulhihi khaufan fi nafsiha wa la mali, yaitu seorang perempuan yang saleh, yang mukminah, yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, yang menjaga harta suami. Empat poin inilah yang bila mana kita usahakan, bisa mengambil, berusaha untuk selalu berzikir kepada Allah, wa qalbun syakir, berusaha untuk selalu bersyukur terhadap Allah yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa badanun 'alal bala'i sabirun, badan yang selalu sabar terhadap musibah, serta mengusahakan anak istri kita menjadi istri yang solehah, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti itu pasti pasti langkahnya menuju bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah berikan ilmu yang manfaat dan rahmat untuk kita semua, serta Allah memberikan hidayah dan taufik agar kita bisa menyenangkan. Amin ya Allah ya Allah. Barakallahu li wa lakum Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wassalim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق التقوى
wa'alamu anna jannah ta'udat ilmuhtaqin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallallahu 'alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa qafiyal hajj wa ghafiril dhunub wal khathiyat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل وجه ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.